keladinya mati. Nah ini doang nih gue, aduh sayang banget nih kalau ini mati nih, kayaknya nih udah mati sih kayaknya nih. Halo Bray, ketemu lagi sama gue Badru di Kotak Rahasia TV. Kali ini gue mau review hasil penanaman gue seminggu yang lalu. Kalian yang belum nonton videonya silahkan klik link yang gue udah kasih di atas ini. Oke, kita langsung review aja tanaman yang kemarin kita tanam. Oke. Nah, ini keladinya mati, tapi ada ini nih, ada kabar gembira, dia udah bertunas noh. Udah mulai tumbuh. Ini tanaman paku pasti kuat ya. Nah, ini yang tadinya layu sekarang udah tumbuh. Udah mengeluarkan daun-daun baru. Nah, yang ini daun-daun lamanya nih udah ini udah apa? Udah pada kering. Tinggal kita rapi-rapiin doang. Nah, ini tanaman apaan gua enggak tahu doh, gua nemu di hutan subur. Ini tanaman ini kayak apa ya? Ini sejenis apa ya? Tanaman air gitu. Apa ya namanya? Gue lupa, pokoknya ini segar. Yang ini nggak tahu deh, ini nggak tahu hidup atau enggak, tapi kayaknya sih ini mati dah. Nah, talasnya masih ada yang kayak gini nih bentukannya, jadi ada yang masih lemas ya kan, udah mulai kuning tapi udah ada yang berdiri juga. Ini udah mulai berdiri nih. Nah ini yang udah yang mati, ini yang kuning-kuning. Ini udah pada tuh, udah pada seger. Kemarin-kemarin masih layu banget, tapi sekarang udah pada berdiri. Ini juga udah mulai seger, talas-talasan seger. Ini juga seger. Ini yang udah tua mungkin ya, udah mulai mau mati. Nah ini yang tadi sama yang tadi yang kuning, ini udah hidup, mulai hidup nih, udah mulai dia. Udah si ujungnya ini udah mulai ini apa sih namanya, udah mulai ke atas. Kalau paku-pakuan pasti hidup ya, ini juga paku-pakuan, yang ini juga hidup. Nah ini doang nih gue, aduh sayang banget nih kalau ini mati nih. Tapi sih kalau dari batangnya sih gue ngeliat apa, ini masih keras sih, belum lembek gitu kan. Kalau misalnya udah mau mati kan biasanya lembek kan ya. Kalau ini sih masih kencang banget, jadi ini masih ada harapan buat hidup kayaknya. Nah kalau ini mah udah pasti hidup lah ya, walaupun udah ininya pada kering. Nah ini kabar gembiranya, keladinya yang ini hidup. Kan gua kemarin dapat 2, yang ini hidup, yang satunya lagi mati. Tapi ada kabar gembiranya, ada tunasnya. Nah ini juga udah mulai ada tunas juga di bawahnya. Nah ini dua, ini nih yang bikin sedih nih. Apa sih namanya, sirih ya? Sirih, beneran sirih nih, bukan sirih hias gitu kan. Sirih yang bisa dikonsumsi, mati dah. Kalau ini dari ibunya si Encim, hidup. Ini katanya pohon penangkal setan. Udah pasti hidup sih, pohon-pohon begini ditancep asal juga pasti hidup. Nah ini pohon paku hidup. Strawberry. Nah ini dia strawberry. Strawberry juga subur. Tinggal nunggu dia ini aja ngerambat. Biasanya kan kalau ini apa namanya, strawberry kan ngerambat gitu kan ya. Jadi dia pasti bakal tumbuh merambat kesini nih, pasti pada kesini. Nah tapi ini yang sedih nih, ini pohon yang terakhir gua buru ternyata ini kayaknya ini mati deh. Ini dari bawah sini udah kayaknya ini udah mati sih kayaknya nih, kayaknya si pohon ini mati nih. Sayang banget ya, padahal bagus. Tapi ya gimana lagi, mungkin Tuhan berkehendak lain. Nah kalau ini tanaman liar nih, ini hidup, pasti hidup sih. Dia tadinya hitam loh perasaan,
Kenapa jadi begini ya? Jadi hijau ya? Rasanya hitam. Pas pertama gue tanam sih warnanya hitam. Jadi gue pikir bagus banget nih tanaman. Walaupun kata orang-orang katanya banyak di jalanan, tapi menurut gue ini bagus. Tapi kok malah jadi hijau sih sekarang ya? Udah gak seru nih. Harus cari pohon lagi kayaknya nih. Tapi untungnya nih talas gue udah mulai tumbuh. Ini pohon-pohon ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nah, berarti PR gue tinggal nyari tanaman rambat sama ngebenerin apa, ngeberesin sampah-sampah, apa ya, bukan sampah ya, itu pohon-pohon ranting-ranting yang mati. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Mungkin beberapa minggu ke depan gue bakalan hunting lagi sih, nyari tanaman. Ada ide di daerah mana? Kira-kira di Pandeglang? Pokoknya nanti tungguin aja keseruan gue hunting di daerah sekitar Pandeglang aja deh ya. Oke, sampai jumpa di next video. Dah.